Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban yang dikenal sebagai Tumiwali menyimpan sejarah peninggalan para wali Songo. Salah satunya adalah keberadaan makam Sunan Bonang yang ada di Kabupaten Tuban. Selain makam Sunan Bonang, ada banyak peninggalan sejarah keberadaan wali Songo. Di manakah tempat itu? Ikuti terus perjalanan saya. Tempat yang saya maksud adalah Napaan Gembul. Gembul sendiri berasal dari kata kumpul atau berkumpul, di mana para wali dulu memusyawarahkan perkembangan agama Islam di tempat ini, termasuk pembangunan Masjid Demak. Inilah Gembul, di sanalah dulu wali mengadakan musyawarah. Yuk naik ke atas. Adalah tempat yang suci dan dikeramatkan oleh warga sekitar. Ini adalah tangga pada zaman dulu, tangga kayu yang masih alami dan masih dijaga keasliannya sampai sekarang. Ini adalah tempayan, tempat untuk mengambil air. Berhubung air di tempayan kosong, saya langsung naik ke lantai 1. Assalamualaikum. Ada tidak dikunci. Terdapat dua digatan di Gembul. Di sini dulu para wali mengadakan musyawarah. Saya langsung masuk ke lantai 2. Saya sempatkan pula untuk berdoa sebelum melanjutkan kegiatan saya untuk mengambil gambar di tempat ini. Pintu besi yang untuk menjaga keamanan, pilasan yang dulu digunakan sebagai tempat bermusyawarah wali Songo. Sini juga menampung tetesan dari atas. Ini diyakini bisa membawa kemujarapan. Tetesan air di sini tidak pernah berhenti meskipun musim kemarau. Masyarakat percaya bahwa air yang berada di Gua Gembul ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini adalah batu gajah, dulu digunakan untuk mengikat hewan tunggangan para wali. Kalau masyarakat sekitar mengatakan dulu digunakan untuk mengikat gajah. Bung Karno telah mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya, Agung Brawijaya Teksa dari Lembah Gembul, sampai ketemu di episode selanjutnya.